Berita baik bukan pencinta seni budaya. Sebagai memenuhi harapan UNESCO dalam memartabatkan seni silat ke layar Perak, filem Syahadan kini bakal ditayangkan. Ia diterbitkan dengan kerjasama Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia. Pesaka bertujuan mengangkat seni bela diri, warisan Melayu dan menimbulkan semangat cintakan negara. Filem pertama terbitan Trillion Marketing Sdn Bhd itu turut menampilkan Pesilat Negara Al Jufri Jamari sebagai teraju utama bersama penglibatan pelakon veteran Anwar Rahman. Karya Dato' Dr. Haji Fairuz Hussein dan Halim Hassan ini berkisarkan tentang seorang remaja bermasalah bernama Omar yang hidup tanpa arah tujuan serta diserapi unsur hedonisme. Jadi kalau lihat filem ni, dia terdiri daripada pelbagai jenis silat di Malaysia. Kita gabungkan daripada cekak harimau, silat dinca, silat layung, semua kita ambil, kita satukan, menjadikan sebuah karya. Jadi karya ini macam seperti Dr. Sadi ada maklum sejak awal, dia terhasil disebabkan saya gabungkan, saya panggil 400-kanlah cerita ini, berdasarkan kepada masalah sosial. Apabila seorang anak tidak ada ibu, apa akan jadi pada dia? Terpaksa. Filem ini akhirnya ke layar Perak dan bakal menemui penonton di 41 pawagam terpilih seluruh negara bermula 17 Februari ini. Ia juga telah menerima tawaran dari produksi serta agensi dari negara Turki yang berhajat untuk sambungan kedua dengan menampilkan barisan pelakon terkenal serta kandungan aksi yang lebih padat. Filem Syahadan turut menerima kehadiran pemangku Raja Pahang, Tengku Hasnal Ibrahim Alam Shah yang mencemaduli ketayangan perdana yang berlangsung di TGV One Utama semalam.